Assalamualaikum. Good morning, day one. COVID-19 quarantine journey. So ini paginya. Tadi bangun pukul 6 pagi and terus update family member of what happened and itulah kita update kat mana kita duduk semua-semua tu lah supaya senang nak explain. So kita dah decide buat satu sistem, which is mana satu bilik tidur. Lepas tu kita transform one of the bedroom jadi kita punya apa panggil tu living room. So ini kita jadikan living room, bilik tengah, bilik tepi ada bilik untuk saya dan one of the kid. And another room over there ialah untuk satu lagi a group of our family. So dia kita make sure selesa lah. Okay. So dengar kata untuk bulan puasa ni dia dah kasih makanan. Merah kita tengok makanan apa dia kasih. Dia kasi nasi, ada air, ada ikan, dua set, satu bilik dapat dua. Macam gitu. Okay, so semalam dekat airport, sampailah dekat sini, kita ada beberapa form yang kena update daily basis. So, antara yang paling penting sekarang, dia akan kasi apa, home surveillance tool. Surveillance tool, okay. So kita akan, everyone dapatlah kiranya berapa individu yang ada dalam bilik ni ataupun dengan family korang akan dapat benda ni. So day one akan update sama ada korang rasa feverish ke, ada nak cough ke, ada rasa tak boleh bernafas ke. Kat sini dia akan monitor and dengan cerita dia akan datang ke bilik. KKM punya team akan datang bilik ke bilik untuk tanya ataupun ambil suhu badan dan sebagainya lah. So kita akan update you every step ya. Mana berbuka untuk hari pertama dekat sini dapat sekali kek hari ibu. Selamat hari ibu bagi ibu-ibu saya dan ibu-ibu orang lain juga. Lepas tu makanan, minuman dan dia ada kasi untuk bulan puasa. Rasanya dia hanya hantar pada waktu sahur, which is dalam pukul 4 pagi, dengan dinner untuk buka puasa pada pukul 6 petang. So untuk second day ada juga dua bread, sebab first day semalam baru dia tanya berapa orang sebenarnya duduk dalam bilik ni. So untuk kids kita ada request bubur instead of nasi, macam untuk baby kan, so bubur, right? Dan untuk orang dewasa, menu pagi tadi ialah nasi, lauk sikit, ada singgang, ada kailan, ikan goreng, ayam goreng. Untuk kek, selalu untuk umur-umur Aisyah Zara 6 tahun macam tu, dia kasi nasi goreng Cina. Okay, so that's how it is for menu on the second day. Juga dinasihatkan kalau duduk dekat dalam bilik kuarantin, try allocate satu tempat untuk you buang all the barang yang makan ambil dari luar ataupun barang yang datang daripada airport ataupun apa barang yang korang pakai waktu korang travel tu. So for us, sebab kita ada tiga bilik, so bilik air yang tengah-tengah ni untuk bilik suite, bilik premium tengah ni kita guna sebagai ruang tamu kan. So dalam bilik air tu kita tak benarkan budak masuk, hanya masuk untuk dispose barang saja dalam bag ni. So kita tinggal kat dalam bilik air ni. So nobody is allowed to use this toilet or bathroom
only for disposing ataupun you know nak macam quarantinekan barang tu juga to make sure 14 hari kita tak ada kena mengena dengan barang yang baru datang daripada airport ataupun barang yang datang daripada luar. Every time masuk keluar toilet, always wash your hand with soap dengan sanitize your hand. Okay? Sorry guys, update lagi. Baru hari kedua kan? So, barulah nak tahu apa benda nak jadi. So, untuk budak, orang tengah hari dia akan kasih lagi makan. Kat sini ada watermelon. Lepas tu menu tengah hari dia nasi, ikan goreng dengan ayam masak, apa ni ya? Masak kurma ke? Lepas tu sayur campur, cauliflower dengan carrot. And another bubur for baby Zain untuk orang yang tak puasa lah. I believe kalau untuk non-Muslim, dia akan kasih you full cost lah pagi, tengah hari dengan malam. Ada timing semua dia dah cakap dekat dalam paper yang dia hantar pagi tu. Biasa dia kasih buah lah. Semalam dia kasih kita apple hijau. Okay. Bazin. Oh, tergolek. Bazin. Ha, makan apa tu? Ya Allah, ya Tuhanku, bagi makan bubur ni nak makan apa dekat rantai ni juga. Open your mouth. Apa you makan, sayang? Allah. Assalamualaikum semua. Alhamdulillah, kita orang dah melalui beberapa hari dekat kuarantin sekarang. And saya nak share result COVID swab test hari tu. Semalam sepatutnya result tu dah keluar. Dah keluar dah pun 2.5 hari semalam. Tapi untuk kepastian, tunggu another day so that every berita tu sahih. And alhamdulillah, kami disahkan negatif daripada coronavirus COVID-19. Alhamdulillah, bersyukur sangat-sangat sebab kalau tengok daripada video previous, kita try our best to prevent benda ni spreading and then try to keep ourselves safe. And at the end of the day, kita tahu dia punya chance untuk dapat atau terkena virus tu 50-50. Ni semua datang daripada Allah. Apa-apa semua nikmat ni semua datang daripada Allah. So alhamdulillah sangat-sangat rasa worth lah dengan apa kita punya usaha tu. Alhamdulillah lah. Dia punya berita tu diorang share dekat dalam satu like a WhatsApp group chat. Dalam tu ialah semua yang kena quarantine dekat Kelana Resort ni. And flight yang ada datang daripada luar negara ke airport KLIA pada 9 Mei hari tu ada dua saja, which is from Abu Dhabi, UAE dan juga daripada Narita, Jepun. So dalam text message tu nanti akan ada dekat dalam video ni after this clip. Nak bagi tahu yang flight dua-dua ni alhamdulillah semua negatif. So as far as we know, sekarang ni just go through dengan prosedur quarantine ni. And then akan ada second swab test pada 21 hari bulan ke 22 hari bulan macam tu, untuk make sure kita boleh balik tak dekat rumah masing-masing. Kalau negatif, maksudnya kita boleh proceed boleh balik. Tapi kalau positif, kita kena buat lagi swab yang yang kita buat last time, the first one yang kita buat ke airport, which is yang yang apa panggil tu, accurate tu. So will take another 4 to 5 days. So alhamdulillah sangat-sangat bersyukur. Stay tuned kalau nak tengok more about macam mana kita orang lalui quarantine, apa menu yang dikasih throughout
Ramadan ni. Sebab insyaAllah kalau keluar on the 23rd, it is last day of Ramadan. Besok tu dah boleh raya kat rumah lah. InsyaAllah. Amin. Terima kasih semua sebab doakan.